Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Ayu. Nah, udah lama banget aku tuh gak buat video ya kan, gak buat konten atau gak aktif di sosial media. Karena berhubungan aku kemarin sempat positif ya kan. Bukan positif yang aku harapin ya, itu positif hamidut. Tapi aku positif COVID. Dan alhamdulillah udah mulai membaik ya, tinggal penciuman aja yang belum kembali. Nah, di video kali ini aku tuh mau kasih review ke kalian untuk produk sun protection yang akhir-akhir ini aku gunain. Apalagi aku selama positif itu aku aktif banget yang namanya jemuran setiap hari 15 menit ya kan, selama 15 menit. Nah, itu aku gak pernah takut buat jemuran karena aku selalu gunain sun protection yang kali ini bakalan aku bahas. Produknya pasti kalian udah pada tahu karena mungkin kalian udah lihat di thumbnail atau di video cuplikan sebelumnya. Itu aku udah buat video overview produk singkatnya. Nah, benar banget. Jadi kali ini aku mau kasih review untuk sebuah produk Enfield Sika Beat the Sun Natural Daily Protection dengan SPF 50 PA++++. Jadi plusnya dia ada 4 kali. Nah, sebelum aku lanjut untuk ke reviewnya, pasti kalian udah pada tahu dong kan betapa pentingnya ini sun protection. Nah, jadi kenapa sih kita harus aktif berjemur setiap hari selama 15 menit? Karena dari sinar matahari tersebut itu terdapat sinar UVB, di mana begitu kena kulit itu otomatis dia akan membentuk vitamin D3 yang kita butuhin, yang baik untuk tubuh kita atau untuk kesehatan kita. Tapi nggak usah terlalu lama juga untuk berada di bawah sinar matahari, apalagi misalnya kalian nggak gunain yang namanya sun protection atau tabi surya. Karena yang namanya sinar matahari itu banyak banget efek negatifnya untuk kulit kita. Walaupun dia ada plusnya, tapi tetap ada minusnya, dan bahkan lebih banyak minusnya apabila kita nggak gunain sun protection. Jadi mungkin kalian pernah banget dengar anjuran buat gunain yang namanya tabi surya, sun protection, atau sunblock ya kan, begitu kalian pengen jemuran atau yang kerjanya tuh outdoor yang sering kena paparan sinar matahari. Nah, yang perlu diketahui, di sinar matahari itu terdapat yang namanya sinar UVA dan sinar UVB. Perbedaannya apa sih? Nah, itu perlu banget kalian ketahui. Mungkin kalian ada yang udah tahu juga dan mungkin ada yang belum tahu. Jadi untuk yang belum tahu, aku bakalan jelasin sesingkat mungkin ya. Jadi yang perlu diketahui tentang sinar matahari atau sinar ultraviolet itu 95% sinar ultraviolet yang mampu menembus bumi itu sinar UVA, yang dianggap paling kuat, yang mampu menembus awan bahkan kaca. Nah, sinar UVA ini itu mampu menyerap lapisan lebih dalam dari sinar UVB. Jadi misalnya sinar UVB itu dia nyerapnya tuh sampai ke lapisan epidermis, sedangkan sinar UVA ini itu mampu menyerap lebih dari lapisan epidermis, bahkan ke lapisan dermis sekalipun, bahkan mampu menyerap ke lapisan lebih dalam lagi, yang membuat dampak buruk pada kulit kita seperti penuaan dini, munculnya kerutan-kerutan halus atau keriput, dan munculnya kayak noda hitam atau flek, dan bahkan bisa menyebabkan kanker kulit juga. Jadi sebahaya itu untuk sinar UVA. Beda dengan sinar UVB yang kita ketahui itu bisa membentuk vitamin D3. Nah, selain dia bisa membentuk vitamin D3, sinar UVB ini dia ada dampak buruknya juga, itu seperti bisa membuat kulit jadi merah atau kemerahan, bisa membuat kulit jadi perih, kayak rasa terbakar gitu, dan bisa menyebabkan penggelapan pada kulit. Setelah kita mengetahui dampak buruk dari sinar matahari yaitu sinar UVA maupun sinar UVB, itulah pentingnya kenapa kita harus selalu wajib menggunakan yang namanya sun protection. Itu untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari secara langsung. Apalagi buat kalian yang sering kerja outdoor atau di lapangan, itu wajib banget kalian gunain yang namanya sun protection. Nah, walaupun cuaca yang gak cerah atau mendung, itu tetap wajib gunain yang namanya sun protection. Jadi kalian gunain sun protection jangan pada saat sinar matahari lagi terik-teriknya atau pada saat kayak cuaca lagi cerah gitu, tapi pada saat mendung itu kalian tetap wajib juga gunain yang namanya sun protection. Karena yang namanya sinar ultraviolet tadi itu bisa menembus awan, jadi walaupun terlihat mendung itu tetap bisa terkena ke kulit kita dan bahaya. Nah, sama halnya dengan kalian yang kerjanya indoor atau di dalam ruangan, itu kalian tetap wajib gunain yang namanya sun protection, karena yang namanya sinar matahari itu bisa menembus jendela atau kaca atau celah-celah rumah kalian. Jadi mau outdoor ataupun mau indoor, itu tetap wajib yang namanya gunain sun protection, itu untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Nah, di sini aku mau kasih rekomendasiin sun protection yang bagus banget menurut aku, yang akhir-akhir ini tuh sering aku gunain. Apalagi di masa pandemi aku sempat positif gitu kan, jadi aku always gunain ini sebelum aku jemuran setiap hari.
Nah, kenapa aku mau rekomendasiin ke kalian untuk produk Enpure si Kabir Dasan ini? Pertama kali ini mulai dari packaging produknya. Seperti yang kalian lihat, dia menggunakan packagingan tube kayak gini dengan warna solid, warna hijau emerald kayak gini. Dan ini ada embosan daun kayak centella asiatica. Nah, ini tuh walaupun ukurannya kecil, tapi untuk isinya lumayan banyak. Dia ada 35 ml dan disini ada keterangannya SPF 50 PA++++. Nah, ini tuh menggunakan bahan kayak plastik yang lembut gini. Jadi ini tuh enak banget sih menurut aku dengan bahan kayak gini, karena aku sering banget ngalamin yang namanya gunain sun protection itu begitu udah mau habis aku capek diginiin karena bahannya yang agak keras. Tapi kalau ini kan dia lembut, jadi bisa kalian pakai sampai benar-benar titik terakhir gitu loh, dan dipotong pun aman gitu loh, begitu benar-benar udah di titik terakhir karena bahannya dia lembut lunak kayak gini. Nah, ini tuh dengan ukuran kecil kayak gini, ini menurut aku dia mudah banget dibawa kemana-mana. Bahkan kalian bawa travel, apalagi yang namanya sun protection itu kadang kan kita mesti di retouch ya, beberapa jam sekali tuh mesti di retouch, ditambah lagi, nah ini gak makan tempat sama sekali. Nah, untuk dari segi aplikatornya, menurut aku ini dia ada corongan kayak gini di dalamnya. Ini kayak dari bahan kaca atau akrilik bening ya, tuh. Nah, ini tuh memudahkan kita untuk mengeluarkan kemasan atau isinya di dalam. Bahkan kalian mau, misalnya tangannya lagi kotor gitu kan, kalian mau langsung diaplikasiin di wajah itu juga aman banget, mudah banget, gak bakalan bleber. Apalagi begitu ditutup, nah ini tuh dia, begitu ditutup dia kayak ada buat nyumbat sih lubang buat keluar produknya ini. Jadi begitu di dalamnya itu kalian pencet-pencet pun kayak gini dia produknya nggak bakalan keluar. Jadi aman banget begitu di dalam tas, kalian nggak sengaja kepencet atau nggak sengaja ketekan gitu pada saat cari barang, ini aman banget karena dia nggak bakalan tumpah. Nah, yang aku suka lagi itu mulai dari teksturnya. Nah, jadi untuk teksturnya menurut aku dia lebih kayak lotion yang gak terlalu thick dan gak terlalu liquid juga. Jadi ini mudah meresap dan ringan banget. Dan ini tuh sama sekali gak buat lengket di kulit. Jadi aku untuk teksturnya aku suka banget karena mudah meresap dan ringan banget. Nah, yang paling aku suka dari Enpure si Kabir Dasan ini, dia selain kandungan SPF-nya yang tinggi, yaitu SPF 50 PA++++, ini tuh diformulasikan dengan 100% natural si kalifater, dan ada kandungan ekstrak krisantemam, ekstrak chamomile, dan ekstrak daun camellia sinensis. Nah, yang perlu kalian ketahui dari Enpure si Kabir Dasan ini, dia itu menggunakan 5 jenis UV filter itu untuk melindungi kulit dari sinar UVA dan UVB, sekaligus ini tuh bisa melembabkan dan menenangkan kulit. Nah, misalnya kalian tanya, "Kak, aman gak sih kalau untuk produk dari Enpure si Kabir Dasan ini?" Nah, itu untuk produknya udah aman banget karena dia udah terdaftar di BPOM dan udah bersertifikat halal juga, dan itu udah teruji secara dermatologis, paraben free, SLS free, alcohol free, silicon free, mineral oil free, fragrance free, dan ini minimal ingredient. Jadi itu udah aman banget untuk digunakan untuk semua jenis kulit, termasuk kulit sensitif sekalipun kayak aku. Aku bukan kulitnya sensitif, jadi ini aman-aman aja, nggak ada reaksi yang kayak gimana. Dan perlu kalian ketahui, ini tuh untuk bumil dan busui friendly, jadi bisa digunakan semua kalangan. Nah, selanjutnya aku bakalan kasih lihat ke kalian untuk penggunaan si Enpure si Kabir Dasan ini. Jadi untuk penggunaannya dia sama ya seperti sun protection pada umumnya, itu digunakan tahap terakhir setelah skincarean, itu mau toner, essence, serum, pelembab. Nah, ini tahap terakhirnya baru dipakein si sunscreen sebelum make upan, ataupun ya udah kalau kalian gak mau make upan ya udah, pokoknya ini step terakhir dari skincare kalian. Nah, untuk penggunaannya seperti biasa, di sini aku bakalan gunakan sebanyak 2 ruas jari kayak gini, dan langsung aja kita aplikasiin di kulit wajah sambil dipijet ya kan, sampai benar-benar meresap. Ini tuh teksturnya benar-benar ringan banget dan nggak buat greasy gitu, dan ini tuh sama sekali nggak buat white cast. Jadi ini benar-benar enak banget digunakan, nggak lengket juga, tapi hasil finishnya itu kayak lebih ke kulit sehat, glowing gitu. Nah, usahakan kalian gunain sun protection ini itu 30 menit sebelum kalian lakukan aktivitas. Oke, nah selanjutnya aku bakalan jemuran. Oke, untuk videonya sampai di sini aja. Semoga video kali ini bermanfaat dan semoga kalian suka. Jangan lupa untuk like video ini dan di komen kalau ada pertanyaan atau ada saran, itu kalian boleh komen. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk di-subscribe channel YouTube aku dan aktifin tombol lonceng atau notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramnya aku. Oke, thanks for watching. See you di next video. Bye-bye.